Kehamilan merupakan salah satu momen yang membahagiakan dalam kehidupan seorang bunda. Namun terkadang saat hamil, ada saja risiko dan tantangan yang dapat dialami oleh setiap ibu hamil. Salah satunya adalah gangguan atau kelainan yang terjadi pada kehamilan. Kondisi ini dapat terjadi pada setiap ibu hamil. Oleh sebab itu, ibu hamil perlu mengetahui jenis dan ciri-ciri kelainan tersebut agar dapat mencegah dan mengantisipasinya dengan baik. Kira-kira apa saja ya? Jenis dan ciri-ciri kelainan pada kehamilan yang harus diwaspadai ibu hamil. Yuk kita bahas, Bun. Eits, sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. 1. Placenta previa. Placenta previa adalah kondisi di mana placenta atau ari-ari berada di bagian bawah rahim, sehingga menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir. Kelainan ini sangat rentan dialami oleh bunda yang hamil di usia lebih dari 35 tahun. Ibu hamil yang memiliki kebiasaan merokok, pernah menjalani operasi sesar, serta mempunyai riwayat placenta previa sebelumnya. Placenta previa biasanya ditandai dengan perdarahan tanpa disertai rasa sakit yang terjadi pada akhir trimester kedua atau di awal trimester ketiga kehamilan. 2. Kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik adalah salah satu kelainan pada kehamilan, di mana pembuahan sel telur terjadi di luar rahim. Kondisi ini menyebabkan perdarahan dari vagina dan nyeri hebat di panggul atau perut bawah. Kelainan ini perlu segera ditangani karena dapat membahayakan kehamilan dan menghambat perkembangan janin. Kelainan ini sangat rentan dialami oleh ibu hamil yang mengalami kerusakan pada tuba falopi serta ketidakseimbangan hormon. Oleh sebab itu, di awal bunda dinyatakan positif hamil, sebaiknya segera jadwalkan pemeriksaan kehamilan. 3. Hamil anggur. Hamil anggur merupakan salah satu kelainan pada kehamilan yang tergolong cukup jarang terjadi. Meskipun begitu, kondisi ini sangat berbahaya sebab hamil anggur merupakan kelainan di mana janin gagal terbentuk atau bertumbuh. Kondisi ini terjadi akibat adanya kelainan pada proses perkembangan sel telur setelah dibuahi. Kondisi ini dapat dideteksi di trimester pertama kehamilan melalui pemeriksaan USG. 4. Preeklamsia. Preeklamsia merupakan salah satu komplikasi pada kehamilan yang cukup berbahaya sebab dapat meningkatkan risiko kelahiran prematur dan membahayakan keselamatan bunda. Preeklamsia merupakan kondisi peningkatan tekanan darah disertai dengan adanya protein dalam urin. Kondisi ini terjadi setelah usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Biasanya disertai dengan gejala tekanan darah tinggi, sakit kepala terus-menerus, gangguan penglihatan, serta bengkak pada beberapa bagian tubuh. Jika bunda mengalami gejala tersebut, segera periksakan kondisi bunda ke dokter kandungan ya. Nah itu dia bun, beberapa kelainan pada kehamilan yang perlu bunda antisipasi dan waspadai. Mudah-mudahan bunda terhindar dari kondisi tersebut dan segala sesuatu yang membahayakan kehamilan ya. Semoga informasi ini bermanfaat ya bun. Sekian.